Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa annahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Iwatiman rahimahullah, di pertemuan kali ini, di kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan nomor 7 di kitab Al-Kabair karya Syekh Az-Zahabi ini, yaitu dosa fi tarkil haji ma'al kudrati alaih, meninggalkan ibadah haji padahal dia mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti kita ketahui bahwa memang rukun Islam yang kita yakini dan yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, haji ini ada di nomor 5. Karena di sana terkumpul semua aspek yang ada di rukun Islam 1 2 3 dan 4. Syahadat berupa ucapan, sholat, gerakan badan dan juga ucapan, saum yaitu menahan hawa nafsu, sementara zakat mengeluarkan harta yang dimiliki, itu juga tidak semua melainkan beberapa takaran atau ukuran yang Allah sudah sediakan. Nah, ibadah haji ini semuanya terhimpun di dalam ibadah haji ini. Ibadah dari segi lisan, ibadah dari segi harta, ibadah dari segi anggota badan. Maka iwatiman rahimakumullah, nanti di hadis Rasulullah SAW, saking utamanya haji ini, bahwa ada seorang sahabat yang curhat kepada Rasulullah SAW bahwa dia itu lemah, dia itu tidak kuat untuk berjihad karena takut. Ternyata Rasulullah SAW menunjukkan amalan yang dia itu jihad tapi tidak ada gangguan, maksudnya tidak ada pertumpahan darah, tidak harus ketemu dengan musuh yang nyata gitu. Beliau atau Nabi mengatakan al-hajju, maka itu adalah ibadah haji. Itu salah satu keutamaan ibadah haji. Jadi ibadah haji ini posisinya sangat urgent atau penting dalam agama Islam. Barang siapa yang tidak mengimani atau mengkafiri atau tidak mau melaksanakan padahal dia mampu, maka dosa besar bagi orang yang enggan melaksanakan ibadah haji yang akan kita bahas di dalam pertemuan kali ini. Iwatiman rahimakumullah, ibadah haji ini tidak mungkin kita lepaskan dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau beserta keluarganya menjadi uswah bagi kita semua. Jadi kalau ada keluarga yang ingin menjadi keluarga ideal, tentu harus mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh keluarga Nabi Ibrahim, yang dari dirinya kemudian lahirlah keturunan-keturunan Nabi seperti Ismail, nanti ada Ishak, Ishak kemudian Yakub, Yakub kemudian nanti ada Yusuf alaihissalam. Kemudian dari jalur Nabi Ismail nanti ada keturunan yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini merupakan di antara doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Iwatiman rahimakumullah, dalam surat Ali Imran ayat 96 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia, lilladzi bi Makkah mubarakah, yaitu di Makkah atau di Mekah mubarakan yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan juga petunjuk bagi seluruh alam. Kita lihat bagaimana Mekah menjadi negara yang makmur dari segi
finansial, dari segi pangan dan lain sebagainya, ini berkat dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala lewat doa Nabi Ibrahim yang sering kita mungkin dengar atau baca. Ketika Nabi Ibrahim berkata atau berdoa, Rabbi ja'alni atau Rabbi ij'al hadzal balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri ini, yakni Makkah, baladan aminan, negeri yang aman, warzuq ahlahu, dan rezekikanlah atau berikanlah rezeki kepada mereka, minas samarat, dari buah-buahan, man amana minhum billahi wa yawmil akhir, dengan catatan mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ihwan-ihwan rahimahumullah, saking kita harus mencontohnya keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dijadikan syariat dalam agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kaum Quraisy sebelum datangnya wahyu mereka beribadah haji yang jauh tata caranya dari yang diajarkan oleh nenek moyangnya, yakni Nabi Ibrahim, mereka bertawaf di sekitar Ka'bah dengan keadaan berpanjang. Kemudian Rasulullah SAW datang untuk meluruskan ibadah yang agung ini, ibadah yang dimana keluar seluruh potensi yang dimiliki oleh manusia dari segi lisan, anggota badan, fisik dan lain sebagainya. Ibadah-ibadah rahimahumullah, Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair ini menyebutkan bahwa Nabi SAW mengatakan, man malaka azadan, siapa yang memiliki bekal, warohalah atau warohilah, dan yang memiliki tunggangan atau kendaraan, tablaguhu hajjal baitillahil haram malam yahalis, kemudian si kendaraannya ini mengantarkan ke Baitullah, jadi memiliki kendaraan dan juga bekal sehingga bisa menyampaikannya ke Baitullah al-Haram, kemudian dia tidak haji, fala 'alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan, maka tidak pantas baginya mati kecuali dalam keadaan Yahudi atau orang Nasrani. Dewa-dewa rahimakumullah, Umar bin Khattab juga sama, dikutip oleh Imam Az-Zahabi, laqad hammantu an ab'atha rijalan ila hadhihi al-amsar, aku berniat mengirimkan atau menganggap penting, ya, menaruh perhatian untuk mengutus utusan ila hadhihi al-amsar ke negara-negara sini, fayanzuru, maka mereka akan melihat, kullu man lahu jaddah, siapa yang memiliki bekal, walam yahaj, kemudian tidak haji, falyadribu alaihim, maka kenakanlah kepada mereka al-jizyah wa ma hum bi muslimin, karena mereka bukan kaum muslimin. Iwan-iwan rahimakumullah, orang yang memiliki harta yang cukup, fisik yang kuat, kalau tidak haji dengan catatan sengaja tidak ingin ibadah haji karena beralasan satu malas, beralasan belum pantas, padahal dalam haji tidak ada syarat, belum pantas dan tidak pantas dalam segi artian belum beriman sepenuhnya, padahal dalam haji itu disyaratkan dia punya perbekalan yang cukup yang bisa menjamin dirinya selama di perjalanan. Ibadah-ibadah rahimahumullah, terakhir yang dikutip oleh Imam Az-Zahabi ini adalah riwayat dari Ibnu Abbas, qala ma min ahadin, tidak ada seorang pun, lam yahaj, dia tidak haji, walam yukdi zakat, tidak melaksanakan zakat, illa sa'ala ruj'ah indal maut, kecuali dia meminta setelah mati itu dikembalikan lagi ke dunia ini untuk melaksanakan zakat. Innama yas'al ruj'ah al-kuffar, yang meminta untuk dikembalikan ke dunia ini adalah orang-orang kafir.
sama dengan orang yang zakat juga. Seperti dalam surat Al-Munafikun, Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akun minas solihin. Ada kalimat laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu minas solihin. Ya Allah, seandainya Engkau tangguhkan, Engkau tambahkan waktu yang dekat ini, fa'akum minas sholihin, atau fa'asoddaqo, aku akan bersedekah, yakni zakat, fa'akum minas sholihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Maksudnya, para ulama menjelaskan an-hajj, aku akan beribadah haji. Iwatu iman rahimakumullah, berarti ancaman yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui tadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memiliki harta kemudian kendaraan yang cukup kemudian tidak berhaji, maka dia tidak pantas mati kecuali dalam keadaan Yahudi dan Nasrani, berarti dihukumi sebagai orang yang kafir. Tentu dikontekstualisasikan hari ini, tentu bukan hanya kendaraan, tapi ditafsirkan atau diaktualisasikan kepada tiket pesawat yang kita miliki. Contoh, kalau sekarang biaya ibadah haji 30 juta, itu menjadi syarat ukuran dia mampu atau tidaknya melaksanakan ibadah haji. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu saja mungkin bisa disampaikan di pertemuan kali ini, membahas dosa ketujuh dalam kitab Al-Kabair, yaitu tarikul haji atau meninggalkan haji bukan karena ketidakmampuan, tapi karena disengaja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.